Assalamualaikum. Hari ini kita bersama dengan Encik Sazali Abdul Samad. Ya. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama ni. Okey. Okey, boleh mula soalan. Kalau ada beberapa soalan nak tanya. Ya. Encik Sazali. Okey. Mengenai pencapaian Encik Sazali dalam bidang for those yang bagi yang tidak 10 orang yang tidak mengetahui lagi latar belakang Encik Sazali, boleh tak Encik Sazali ceritakan sedikit sebanyak tentang Encik Sazali punya latar belakang? Okey, cari yang orang tahu siapa Sazali Samad. Saya Sazali Abdul Samad, lahir di Batu Pak Johor, mendapat pendidikan daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai SPM. Adik-beradik ada 11 orang adik-beradik, saya anak yang keempat. Anak yang keempat, jadi lelaki ada 4 orang, perempuan 7 orang. Ramai. Tapi dulu orang tua apa membesarkan saya dekat Batu Pahat apa semua di sekolah sana. Jadi dulu orang tua pun dah meninggal lah, dah tak ada lah. Jadi kami lah adik-beradik lah yang ada sekarang ni. Kan ramai 11 orang masih ada lagi. Akan mendapat pendidikan daripada sekolah menengah. Jadi saya pun asal dia memang dapat berikan awal tu, saya memang aktif bersukan lah sebenarnya. Okay? Saya memang aktif bersukan lah dalam apa, larian. Macam orang biasa lah. Biasa, kan? Jadi daripada sekolah apa, rumah hijau dan sebagainya. Kan? Jadi cerita langsung saya lebih minat dalam sukan sepak takraw sebenarnya. Itu dia punya asal dia. Sukan sepak takraw kan. Dari sekolah rendah lah. Saya dah dapat menjadi juara dalam pasukan dan sebagainya. Dari situ lah bermulanya. Daripada bidang saya menaik dalam sukan sepak takraw. Jadi boleh katakan sampai ke sekolah menengah pun saya masih bermain sepak takraw. Masih aktif bermain sepak takraw dalam tingkatan 3, 4 dan 5 tu kan. Dari situ lah terus lah kan. Selepas tamat persekolahan tu, mana tahun 85 kan, 85 saya macam orang tengok Sazali Samad dalam surat khabar, terlihat saya seorang bertubuh sasa kan. Bertubuh sasa ni nampak dia dalam surat khabar lah kata kan, macam mana dia berakut dia boleh membesar. Jadi saya jadi satu tarikan kat situ, minat dia dah jadi lain. Walaupun saya bermain sepak takraw ni masih lagi, tapi masa tu naik main bola sepak takraw, tapi masa tu dia improve, dia naik kan? Tak juga. Saya bila terlihat gambar-gambar orang tu, itu apa, Malik Nur kan? Jadi saya kerap lah dia punya akar tu, kerap foto jadikan macam pembakar semangat tu. Kan jadikan seperti macam tu, seminat kepada dia punya tu kan. Saya carilah apa-apa bahan buangan yang tak pakai ni, bahan-bahan tin apa yang tak pakai kan, besi-besi buruk, pergilah mana-mana bengkel, saya jadikan dia sebagai dumbbell. Jadi nak besar lengan, nak besar lengan kita kan, lengan. Betul, itu je, itu dia punya permulaan ni, titik permulaan saya nak besarkan lengan ni. Saya tak tahu macam sistem nak angkatan itu, tak tahu lagi. Itulah dia, daripada situ lah permulaan. Itulah dia punya apa, asal dia macam mana saya berminat dalam sukan dengan bayang. Daripada situ lah. Dia cek bahan-bahan buang yang tak pakai tu. Lepas tu saya dengan kawan dekat kampung tu, duduk belakang rumah, gambar Malik tu saya letak kat belakang rumah kan. Jadi kan, sambil-sambil tu tengok keadaan dia kan. Atau satu masa satu hari jadi macam tu kan. Itu kan dia. Tak terlintas pun esok orang pembina badan. Sebab saya memang minat bersukan. Kan? Jadi selepas Encik Sazali, kan Encik Sazali minat takraw kan? Macam mana Encik boleh berubah minat ke, maksudnya full time jadi ahli balik badan? Okeylah. Sebenarnya daripada saya bermain takraw tu, sepak takraw, macam saya katakan, saya terlihat ada suatu orang yang bertubuh sasa dalam surat khabar. So, orang jadi tengok Sazali Samad macam tu. Berarti kan, macam mana dia boleh dapatkan otot dia besar macam tu, badan dia besar macam tu, apa yang dia buat? Kan dia melakukan latihan yang bagaimana. Jadi saya pun cubalah buat sesuatu untuk dapatkan tubuh macam tu kan. Akhirnya saya buat cari bahan-bahan buangan yang tak pakai dan sebagainya, jadikan dia sebagai dumbbell. Kan bebanan angkatan saya lah. Bebanan angkatan untuk besarkan lengan dia macam kan. Itu asal dia macam kan. Okey, Faiz, tanya. Okey. Dalam pencapaian Encik Sazali, ya.
Encik punya Sazali pencapaian paling tinggi? Pencapaian yang tertinggi sekali lah. Okay. Tak kena sebenarnya kan? Siapa yang menjadi inspirasi kepada Encik Sazali yang membuat Encik Sazali mida madan? Pada awal dia lah sebenarnya, kalau orang tengok ni dulu-dulu kan macam apa yang paling top term lah. Nak nama dia daripada Anus Senega gitu kan. Lepas tu lah kalau dekat Malaysia ni Malik Noor lah kata kan. Kan dia yang mencipta apa orang kata bina badan ni, nama dia naik. Walaupun orang lain ada arwah pujantah dan sebagainya, tapi nama dia yang menaik kan. Dia naik kata kan, nama dia naik macam orang tengok saya sekarang. Siapa Sazali Rahman di kalangan dalam sukan badan ni? Mana dia punya level dia tu, bukan pencapaian yang tertinggi dalam Malaysia. Kata kan, macam tu Malik Noor kata kan, sebelum Sazali Samad, itu Malik Noor lah, dia naik kan, dia 6 kali Miss Asia. 2000 Miss Asia 6 kali, kata kan. Tapi dunia dia tak ada lah kata kan. Dunia pun dalam top 10 ataupun bawah top 15 lah kata kan. Jadi, daripada situ lah saya nampak dia naik, jadi saya jadi ikutan kat situ. Dia punya pembakar semangat nak membentuk badan ni, nak bentuk otot tubuh kita kan. Daripada itulah asal-asal dia kan. Jadi kita anak-anak muda yang lain-lain pun, generasi yang lain-lain pun ikut kita kan. Jadi saya pun jadi ikutan, nak main gym, nak main besi lah. Nak main besi lah asal dulu kan. Apa saya pun dapat gelaran abang body dulu. Abang berjaya gitu lah dia kan. Tak pernah tak dalam perjalanan abang dalam bidang kat berat ni, ada menghadapi kesukaran ke, macam kekalahan ke macam tu? Memang ada. Okay. Boleh katakan dalam kuasa kita nak membentuk badan kita ni, paling banyak yang kita hadapi dia daripada segi kesukaran kewangan lah. Kan, duit paling utama lah katakan. Tapi dulu-dulu saya kerja kat Kuala Lumpur pun, gaji saya baru 300. Itu tahun 89, 90 pun kan, gaji 300. Potong sana, potong ni kata, pun dalam RM100 untuk sebulan ni saya. Tapi macam mana saya nak hidup? Nak main gym ni. Kan? Tapi berbekalkan apa yang ada pada diri saya, saya memang tak pernah putus asa. Walaupun gaji sekecil mana, tapi saya teruskan. Minat saya nak main gym. Minat saya nak main besi. Saya tak pernah apa kata tak boleh. Berjalan pelan-pelan. Itu lah dia punya kesukaran. Tapi dia apa yang kata, meniti dia punya tangga dia tu dengan cantik je kata kan, cermat je, perlahan-lahan sampai sini kan. Lepas itu kewangan, semua kewangan. Tapi orang tak tahu, barang dulu-dulu pun saya makan setiap malam pun RM1 kan. Saya dapatlah bekalan daripada Bukit Aman dulu, dapat bawa kentang sikit, saya bakar, saya pergi kedai kawan saya, dia makan kuah sup dengan apa, nasi kosong, RM1 je satu malam. Dia punya kesusahan, kepayahan dulu. Tapi sebab ni, disebabkan saya minat, saya nikat buat badan saya macam ni, ada hasilnya. Hasilnya nampak sikit-sikit. Betul. Berbaloi. Berbaloi kan, walaupun dulu pun tak apa semewah macam mana pun. Tapi dengan gaji saya berupaya buat badan saya. Dia punya macam-macam pengalaman baik dia, kata kan. Kesukaran dia tu. Itu dia pas itu. Kan? Bukan senang kata kan. Jadi so, humble ni saya macam inspire je kan, kesukaran daripada kewangan lah saya kata kan. Ni tak ini. Oh ya, apa abang punya life prinsip hidup abang sebagai dalam hidup? Prinsip hidup saya ni, satu, saya tak pernah mudah putus asa lah dengan cerita daripada dulu sehingga kini, dah lebih 30 tahun dalam bidang bina badan ni, sampai sekarang masih lagi saya apa saja yang apa Allah bagi tu, bagi hidup saya tak pernah putus asa. Terus bersemangat. Perjuangan saya teruskan. Kan, maknanya saya sentiasa komit pada diri saya dengan keluarga, anak-anak saya, maknanya dia orang doa untuk saya terus maju. Kan, tak ada saya pandang ke belakang, walaupun ada apa yang apa saya dapat dia punya kepayahan kan, ataupun dalam apa-apa rintangan pun, dia tetap teruskan perjuangan saya, majukan diri saya dengan anugerah yang Allah bagi kepada tubuh ini kan. Usaha senang, tetap saya bersama dengan anak-anak dan keluarga saya, dengan isteri saya kan, isteri yang banyak membantu kan dalam perjalanan liku-liku kehidupan Sazali Samad. Macam mana saya bermulanya titik itu kan, apa saya berjaya mencipta rekod Malaysia, Asia dan dunia.
nampak dia, dia punya perjalanan dia kata kan. Dia, dia nak meniti yang tu macam-macam kita, kita, kita kena kena lakukan untuk diri kita. Kan? Kita kata tak boleh, tak boleh, apa semua tak boleh. Disiplin, pun ni juga disiplin. Disiplin ni banyak dia punya rangkuman kalau saya pecahkan. Okay? Disiplin bangun tidur, disiplin nak makan ubat, disiplin nak training, disiplin nak pergi gym, apa yang perlu kita buat, apa yang kita perlu bawa dalam bag kita tu. Itu semua disiplin. Orang pun banyak aspek ni. Disiplin. Ha, kan? Orang kata itu gini, tak apa kata soal itu, tak ada disiplin dia. Awak tahu lah apa semua semua. Banyak ciri-ciri dalam, dalam diri kita ni, disiplin. Disiplin yang buatkan kita dia seorang manusia kita, kita rasa kita boleh capai dia punya hala tuju kita. Okay, kita sentiasa fokus pada diri kita bagi tumpuan sepenuh untuk majukan diri kita. Banyak orang-orang selalu macam tu, dia dia tak nak nak tu tapi dia tak fokus pada diri dia sebenarnya. Agak macam mana? Prinsip hidup. Prinsip hidup. Prinsip hidup. Okay, ni soalan personal lah. Macam mana abang maintainkan diet sehari-hari kan untuk maintainkan untuk badan abang sekarang ni? Okay, dah daripada dulu sampai sekarang saya memang terlalu minat dalam sukan ni. Jadi sampai kata kalau saya bersara atau tak bersara, memang tak bersara lagi, saya boleh maintain badan saya macam ni sebab saya daripada segi latihan, penjagaan makanan saya, suplemen saya. Hampir 30 tahun macam ni lah kalau orang tengok saya. Perkembangan saya orang dalam Instagram dan sebagainya, orang tengok, kenapa rasa saya dengan umur saya macam ni kan? Kan? Dah semakin apa, meningkat pun tak kenapa saya boleh maintain otot saya macam ni. Kan? Orang muda yang lain pun tak dapat macam ni. Tapi sebab saya terlalu menjaga sistem pemakanan saya sepanjang tahun. Tahun ni, tahun lepas, tahun lepas, bayangkan. Lebih 20 tahun, 25 tahun, saya boleh jaga. Alhamdulillah. Ini semua kita punya rasa disiplin kita, kita sentiasa berdoa kepada Allah kan, minta dia beri kesihatan yang bagus supaya kita boleh maintain badan kita macam ni dengan latihan, dengan sendi-sendi yang sakit pun kita boleh dapatkan latihan yang bagus lah, kata kan. Kena manjakan diri juga. Walaupun dapat macam ni pun kena pergi buat fisioterapi, bila sendi-sendi sakit apa semua tu buat rawatan dengan doktor. Jangan kita kita biarkan je, tak boleh. Itu dia jadi sengal sakit. Itu kita nak buat latihan pun tak boleh. Jadi kita kena bina juga. Kan? Paling tidak pun jumpa doktor, buat rawatan. Doktor akan terangkan kenapa kita berlaku kesakitan dalam latihan kita. Doktor akan terangkan. Pada masa yang sama kita pun faham kan? Ya. Kita dapat dia punya pengalaman benda itu. Dapat pengetahuan dan juga pengalaman. Apa yang doktor terangkan kepada kita. Macam mana penjagaan otot tubuh kita ni. Daripada satu tahun sampai lebih 25 tahun. Bayangkan kan? Itulah. Dia punya penjagaan untuk otot lah. Kan? Dia kata otot bukan senang. Macam kita sayang kita kan? Kita make up kita. Saya make up badan saya. Dia macam itu lah. Oh, dalam masa sehari bang, berapa jam abang spend masa untuk just workout? Okay, workout ni kalau tak ada apa-apa pertandingan, satu tempat pun dah cukup lah kata kan. Macam saya lebih luangkan masa macam dengan anak-anak, pelajaran apa semua, lepas tu makan saya kan. Kalau ada pertandingan, ini ada pertandingan, satu latihan saya dua kali. Kalau tak ada pertandingan, satu sekali pun dah cukup dan madai lah. Kan, jadi dia depend masa kita tengah off season dengan on season kan, jadi dia nampak kat situ season kan. Mana untuk pertandingan kita kena bergandakan lagi latihan kita untuk mendapatkan punya kualiti otot yang bagus kan. Bila tak ada pertandingan otot kita okey ada tapi dia tak bagus macam untuk pre contest ni pertandingan. Jadi dalam dapatlah luangkan masa paling tidak pun tengok body part dia punya sama ada keseluruhan body. Paling-paling lama latihan kaki dan juga latihan belakang lah, back lah. Kan? Leg and back kan? Dia itu pun gantung pada tengok masa saya. Kalau orang jumpa saya sama ni, dia nak minta tip sebenarnya. Kan? Minta tip. Itu yang buat lama masa saya. Dia nak sembahkan saya minta tip. Okey lah kan? Tapi dah sebabkan peminat apa kan, saya luangkan masa saya. Tapi sampai tu saya tengok jam juga. Apa-apa saya ambil latihan ni kan? Jadi paling tidak pun dalam 2 jam. 2 jam, 1 jam setengah. Ikut pada kesesuaian masa saya lah latihan. Bila masa saya tak terganggu dengan peminat-peminat tu semua, saya cepat buat latihan dia. Itu je.
kasih. Thank you, thank you. Okay. Kalau abang tak berada dalam gym one day tu, apa spare time benda lain yang abang buat selain gabaran? Okay, saya kalau bukan saya bermain gym ataupun bukan saya seorang pembina badan, tak dulu saya minat dalam sukan sepak takraw lah, kan? Tapi sepak takraw pun masa tu pun tak pergi keliling dunia macam bina badan ni. Kan ini semua anugerah yang Allah bagi pada saya kan. Maknanya saya sampai keliling dunia ni sebab suka bina badan. Kan saya puas keliling dunia, mana-mana tempat saya lawat negara orang, memang tak pernah termimpi dalam hidup saya. Kan itu pun saya bersyukur lah kata kan. Tapi bila-bila saya kalau bukan seorang pembina badan, sama ada mungkin saya patah keluar lah. Paling tu pun tak terlalu jauh macam ni lah kata kan. Tapi dia punya kejayaan pun tak tahu sampai ke tak sampai macam ni. Yang tinggi kan. Jadi dekat tu pasal saya memang minat sukan. Dia sejak dulu-dulu daripada sekolah sampai tu, saya daripada sekolah rendah. Dia bermain tu. Daripada tekong, feeder, killer kata kan. Jadi saya minat. Itulah. Mungkin tak tahu apa yang saya buat. Okay. Mungkin dulu pun saya minat main motocross apa semua. Tapi itu semua angan-angan lah kata kan. Paling tidak pun yang terdekat mungkin saya patah kerol lah. Jadi Cik Sazali, yeah. Kalau macam Cik bina badan kan, tapi kenapa Cik bila kejayaan Cik pilih untuk jadi seorang anggota polis? Dia macam ni sebenarnya. Okay. Saya dulu asal dia daripada sebelum masih masuk dalam bidang apa mencaburi PDRM ni, saya bekerja dengan majikan lama dengan Kementerian Dalam Negeri. Okay, saya berhijrah ke Kuala Lumpur pada tahun 87 lebih kurang macam tu. 86 ke 87. Kerana saya dah depi mata saya dengan KDN selama 4 tahun lah. Maksudnya 92 baru saya masuk PDRM. Jadi saya dah dapat hari-hari lah. Bila saya dah pergi ke KDN tu, saya bekerja, saya dapat tahu daripada rakan-rakan baik, kata Lee, dekat Bukit Aman, polis di tempat ni dengan cerita nak dirasmikan sebuah gym lah kata kan, tolak 48 tu. Saya dengan itu, okey lah. Saya kata, jom kita pergi daftar jadi ahli kan. Saya pun daftar jadi ahli. Jadi tolak 48, saya daftar jadi ahli kat situ. Jadi saya pun tak perasan ada satu anggota polis kan. Nama dia DSP Rosambi Ahmad, pun dah meninggal ke pokoknya. Jadi dia dah perhati lah, dah perhati saya dia dalam satu bilik macam office chairman kan. Dia tengok saya main kat gym luar tu, macam ni dalam dia. Jadi saya main dari saya apa, lepas 4 suku pukul 4.30 tu, 4.45 saya latihan kat gym. Dia perhatikan saya, dia datang kat saya. Dia tanya saya, "Yop, siapa nama? Daripada mana?" Dia kata, saya tahu dia pegawai polis. Dia pun pernah berlakon. Dia kata, "Nama saya Sazali. Saya daripada KDN." Rajin eh? Rajin pergi gym eh? Minat eh? Alah, minat-minat sambilan tuan kata kan. Memang sambilan tuan kata kan. Bukan apa pun. Nak pasal kan cukup tuan kata kan. Ya, kata dah selang masuk 6 bulan ke 18 tahun tu. Tanya dia lagi, "Jom, Li, tak nak masuk polis ni? Tak nak wakil polis?" "Tak adalah kan." "Ya, ini pun sambilan dia kata kan. Masuk lah, jom." Nah, saya tengok dia kata, "Kau ni bagus Li kata kan. Rajin pergi gym. Rajin buat latihan kan. Tengok pada otot kan dia kata, boleh jadi apa seorang jago. Jago bina badan suatu masa nanti," dia kata. Itu ayat pertama dia sampai sehingga ini saya ingat lagi. Dia kata, itulah sampai ke hari ini saya masih ingat lagi. Walaupun dia dah arwah kan, dah meninggal dunia, tapi apa yang dia katakan betul kan. Mana sampai saya berjaya daripada tahap Malaysia sampai Asia, dia bangga dengan saya arwah dia. Mana daripada situlah dia offer saya masuk DRM. Sampai kali ketiga saya balik kampung, saya minta restu arwah mak arwah dia. Okey, saya tanya pendapat kalau masuk dalam PDRM ni macam mana, dia kata memang terikat dan sebagainya. Memang terikat kan, orang tengok apa badan beruniform ni memang terikat 24 jam kan. Saya pun hak jiwa saya bukan dalam beruniform tapi saya minat bersukan tanya. Jadi saya dah tanya-tanya orang apa semua. Satu kali kata kalau untuk bersukan boleh lagi kata kan, tapi kalau untuk kerjaan pun kata tak lagat kata kan. Saya pun ambil kata betul, okey
saya bagi tahu dekat bos lama KDN, kata saya mungkin inilah saya nak masuk bidaran. Saya saya sambung servis lah. Kan. Oh, saya bagi tahu dia okeylah arwah mak saya apa semua restulah saya masuk dalam PDRM. Itulah dia punya cerita sebenarnya macam mana saya boleh berada dalam PDRM. Oh. Ha, pada tahun 92. Dia saya masuk tu pada bulan 2 bulan 5 92 dia. Bulan 5 kan. Tak silap saya. Tahun 92 lah saya masuk PDRM. Oh. Ha, sampai ke tahun 4 lah harga kan. Ha, mana ada 23 24 tahun lah saya dengan PDRM. Mana saya dah mencipta rekod dengan PDRM. Naikkan nama PDRM 10 kali gol lah. Alhamdulillah kata kan. Itulah cerita dia kan. Itu orang tengok buku saya sahabat kan. Ya, kenapa ada uniform? Kan? Itulah itu kan. Itulah cerita dia. Okay, Cik Zali, apakah rancangan Cik Zali pada masa akan datang? Macam kena join competition lagi ke? Okay, daripada perancangan sekarang ni, lepas-lepas saya dah bersara daripada PDRM, mana 1 Oktober tahun lepas. Jadi saya banyak kerjasama dengan dengan rakan-rakan saya yang lebih kepada fitness, mana orang kenal saya sama dalam bidang bina badan. Okey kan, saya buat fitness saya kurang sikit, tapi bila saya kerjasama saya dapat pengalaman lebih baik lagi lah. Jadi saya tubuhkan satu akademi saya sama akademi untuk generasi akan datang. Siapa yang berminat untuk berjaya apa semua melalui akademi Sazli Samad, macam mana dia nak menjadi seorang atlet yang berjaya. Kan, jadi saya cuba bawa. Kan, dulu orang bawa saya. Sekarang ni saya bawa anak buah saya. Pergi bertanding mewakili nama Sazli Samad Akademi. Kan, lepas itu saya buat program fat loss dan sebagainya pun dah bermula daripada 1 April tu dia. Jadi kadang saya buat seminar, saya buat apa talk, forum dan sebagainya. Jadi kongsi pengalaman saya lebih 30 tahun, macam mana saya sama boleh maintain sini dengan kejayaan dia. Orang mesti nak tahu. Orang nak tahu macam mana saya sama boleh berjaya. Kan? Apa yang dia lakukan untuk diri dia sendiri dia boleh berjaya sampai tahap ini macam ni. Kan? Orang nak dapat dunia pun sekali pun seragak kan. Sekali dah dapat. 3 kali. Maintain lagi 5 kali, 7 kali. Saya lakukan untuk diri saya yang tak pernah putus asa. Apa saya kalah ke, saya akan bangkit dan bangkit terus. Itu semangat juang saya lah. Kalau orang tua. Okay, semangat. Ya. Last saya. Okay. Okay, soalan terakhir. Okay. Apakah dalam masa 10 tahun, okay, di manakah abang rasa Cik Zali akan berada? 10 tahun daripada sekarang ke? 10 tahun daripada sekarang. Alhamdulillah. Okay, saya lama sekali kalau dipanjangkan umur kan, insyaAllah saya akan cuba membentuk lagi untuk saya sama yang dikendalikan oleh apa isteri dan tim saya sama juga untuk membawa apa mana-mana atlet yang untuk mewakili saya sama turun negara dan sebagainya untuk mendapatkan lagi punya kerja yang lebih besar. Kan, jadi banyak lagi program yang saya dengan kerjasama rakan-rakan yang lain, tim-tim yang lain nak buat dalam program saya sebenarnya macam-macam lagi sebenarnya. Kan, macam yang pusat saya Smart Academy, macam-macam lah larian dan sebagainya. Katakan mungkin badan cantik, saya Smart body classic dan sebagainya. Banyak sebenarnya, banyak itu idea yang ada kan untuk 10 tahun akan datang. Apa yang 10 tahun masa terdekat pun orang nak tanya dah. Orang nak apa kerjasama dengan saya sama Akademi. Pasal nama saya sama sebaris Dato' Lee Chong Wei dengan Dato' Lee Kui. Pasal dia punya ranking atas kan. Itulah yang saya fikirkan daripada sekarang untuk saya majukan lagi, kembangkan lagi dia punya dalam bidang perniagaan saya kan. Kembangkan lagi bakat yang Allah beri pada saya. Kan, apa ada lagi orang tak tahu kan, tapi dia akan keluar pun. Dalam masa yang terdekat maupun 10 tahun akan datang. Yang paling penting Allah bagi saya kesihatan yang baik lah. Kan, saya harapkan kan. Jadi Cik Zali, kita nak ucapkan terima kasih lah. Sama-sama. Sudi menemu ramah bersama kami. Okey, sama. Dan saya harap Cik Zali akan terus berjaya. InsyaAllah. Dalam masa yang akan datang. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Zali. Okey, sama-sama. Okey. Alright.